terjadi kebakaran hutan yang penyebabnya sampai saat ini belum kita ketahui. Namun kebakaran itu terjadi sangat besar dan itu disebabkan oleh adanya angin yang sangat kencang, kemudian bahan bakar yang sangat mudah terbakar, sehingga api dengan begitu cepat menyala dan itu mempengaruhi pemadaman kebakaran hutan yang dilakukan oleh teman-teman Balai Taman Nasional Rawabawa Tumahai.